Bagus sangat soalan daripada Hajah ya. Bila kita sebut serah urusan pada Allah, itu bukan menafikan ikhtiar. Ya? Sebab ikhtiar itu juga adalah termasuk dalam pakej penyerahan kepada Allah, tawakal. Tapi ikhtiar yang bagaimana? Ikhtiar yang mengikut pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang tuan-puan, hati kita sakit, hidup kita tak tenang, ada berkait dengan tanggungjawab yang kita tidak laksanakan. Tapi kalau kita ambil kaedah, ni hati kita sakit ni, tak tenang ni, ya, sebenarnya benda tu berkait dengan tanggungjawab tak buat. Kita pun kata, tak apalah, ustazah cakap, serah je lah pada Allah. Tak boleh macam tu. Sebab ini berkait dengan apa? Tanggungjawab tak dilaksanakan. Apakah boleh seorang suami, dia tak keluarkan nafkah, dia tak tolong bantu anak isteri, lepas tu dia sakit hati, lepas tu anak-anak tak taat kepada dia, kemudian dia kata, tak apalah, saya serahkan je urusan ni pada Allah. Itu tidak menepati. Sebaliknya, dia kena lihat dalam masa yang sama, kat mana kelemahan dia untuk dibaiki, mana tanggungjawab yang belum dilaksanakan, dia laksanakan. Setelah kita cuba menyempurnakan sebaik-baik ikhtiar tadi, dalam masa yang sama, kita meletakkan hasil, natijah, ya, ataupun keadaan hati kita tu sepanjang kita ikhtiar, itu adalah kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harus difahami para muslimin muslimat sekalian, ikhtiar tu kena disempurnakan. Termasuk orang sakit sebenarnya. Ya? Tak apalah, kita apa? Kita serah jelah pada Allah. Tak buat apa-apa, tak boleh. Tengok ya, contoh yang baik untuk kita contohi kan, almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Nampak kan? Beliau sakit kan? Ikhtiar habis-habisan tuan-puan. Kalau ikutkan memang tak kisah, tak kisah dah pada Tok Guru ya. Maknanya kalau dibagi hidup-hidup, kalau Allah nak ambil nyawa, pasti beliau juga memang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Tapi selagi mana hidup, ada pakar, ada hospital, ada jalan, cari ikhtiar. Sampai California nak berikhtiar. Kalau kata jantung tu tuan-puan, ini bahasa-bahasa yang selalu saya dengar lah. Ya, makna tak tahu urat mana lagi dah nak tarik ni. Makna teknologi tu pakai belaka dah. Untuk apa? Untuk sembuhkan, untuk selamatkan. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Tapi ikhtiar dalam keadaan apa? Manis muka. Tenang, tak ada keluh kesah, tak ada. Serah diri pada Allah. Ikhtiar, kita ikhtiar. Jadi itu maksud yang kalau kita boleh buat contoh lah ya, untuk kita fahami. Bila kita sebut wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, itu maknanya adalah ketenangan jiwa kita menyerahkan urusan pada Allah, dan kita boleh menyempurnakan ikhtiar juga dengan hati yang tenang.